anda bersama Mak hari ni, Zaira Mokhtar. Sebelum tu, Mak nak bagi tahu, cuma kasih sangat yang korang masih lagi sudi nak dengar kisah-kisah seram sejuk Mak ni. Okey, hari ni Mak nak sampaikan cerita yang diceritakan oleh adik Laili. Untuk pengetahuan korang, adik Laili ni baru je berusia 15 tahun, guys. Okey. Hai adik Laili, thank you. Terima kasih tau. Okey. Tak sangka. Ha, ada juga adik-adik kat luar sana yang sudi nak dengar cerita seram sejuk Mak ni. Ha, tak seram kan? Okey. Jom kita dengar cerita dia. Adik Laili ni cakap sebelum dia nak kongsi cerita dengan Mak, dia rasa takut. Okay, sebab dia takut Mak dia marah. Okey, tak apa. Mak faham. So, jadi Mak terpaksa rahsiakan nama dia yang sebenar. Laili ni bukan nama yang sebenar. Okey, guys? Gangguan yang adik Laili ni alami adalah gangguan di dalam rumah, katanya, guys. Okeylah. Mak bagi tahu macam mana keadaan rumah dia. Rumah dia rumah batu, satu tingkat dan ada aircon lah, dia cakap. Dan rumah dia ni dia kata selalu jadilah benda-benda yang pelik dan bunyi-bunyi yang sangat misteri, dia cakap. Okey. Rumah dia ni terletak di Kampung Baru. Ni pula, dia tinggal dengan mak dia je. Dia orang berdua je dalam rumah tu. Dan gangguan ni terjadi semasa bila mak dia pergi kerja dan dia tinggal seorang-seorang je kat rumah tu. Gangguan yang dia pernah alami, dia cakap tiba-tiba dia dengar dalam bilik rumah dia ni seolah-olah macam ada orang sedang bertukar. Orang tengah buat kerja dalam bilik dia. Padahal dia dekat rumah tu dia dengan mak dia je. Okey. Dia balik sekolah kan macam biasa tu. Tengah hari tu mak dia dah memang tak ada rumah. Okay, so, dia akan dengar lah bunyi-bunyi macam ni. Dalam bilik dia tu macam ada orang tarik. Tarik katil. Okey. Lepas tu dia kata tarik almari. Macam tu, guys. Masalah adik Laili ni sekarang, yang jadi semua dia tak bagi tahu mak dia. Dia tak tahu macam mana nak mula, macam mana nak cakap. Faham-faham lah, guys. Macam adik-adik kan, macam mana nak cakap. Nanti mak ni percaya ke tak? Yang paling dia takut, mak dia akan marah. Adik Laili ni cakap, kalau dia nak ceritakan detail semua cerita hantu dia ni, gangguan dia ni, dia rasa macam terlampau ni pula, dia kata kan. So dia ceritakan yang mana dia nak cerita. Dan dia ni, adik Laili ni, pernah dengar bunyi macam orang buat kerja dekat dapur rumah dia, guys. Macam selalu kan kita pernah tengok kan benda-benda ni macam saluran drama, TV apa semua kan. Yes, itu yang terjadi pada adik Laili. Dia kata memang jelas dia dengar orang buat kerja dekat dapur, cuci pinggan, susun-susun barang, buat kerja-kerja dapur. Dia masih lagi rasa macam nak bagi tahu mak ke tak ni, nak bagi tahu mak ke tak ni kan. Lagipun masa dia dengan mak dia sangat-sangat terhad. Dia pergi sekolah bersama mak, pergi kerja. Lepas tu dia balik, mak dia tak ada lagi. Lepas tu dah malam, dia dah nak tidur, baru mak dia balik. So itulah yang jadi dia Laili cakap. Dia jadi macam tak tahu macam mana nak mula, tak tahu bila nak bagi tahu. Sebab kalau macam Sabtu Ahad tu Laili ni akan ada kelas dengan kawan-kawan. Lepas tu mak dia pula kadang busy lah buat kerja. Walaupun dekat rumah masih juga buat kerja. Jadi dengan apa yang adik Laili ni bagi tahu,
mak faham, mak tahu dan mak rasa, mak dapat rasakanlah sebab adik Lali ni dia jadi macam tak tahu nak nak cerita kan, nak bagi tahu siapa kan, dekat siapa dia nak bagi tahu, dekat siapa dia nak mengadu. So tak apa, acik faham. Okey, acik cubalah cuba sampaikan cerita adik dan cuba bagi nasihat sikit dekat adik, okey? Guys, ini pengalaman yang ni adik Lali cakap paling ekstrim, dia kata. Okey. Masa dia tengah buat kerja sekolah kan, dekat depan hall ruang tamu rumah dia tu, dia letak barang-barang sekolah dia, beg dia, okay. And then dia buatlah kerja macam biasa ni. Lepas tu biasalah guys, bila kau dah duduk, ada kau mestilah rasa macam haus ke, ataupun kau nak kudap-kudap ke. Adik lain ni, pergilah ke dapur. Balik-balik je dia dari dapur tu guys, dia cakap barang-barang dia, barang sekolah dia, buku sekolah dia, dia kata beralih tempat dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan dia kata start dari kejadian yang dia rasa macam dah, alamak, dah rasa macam sampai barang-barang kan, dah boleh beralih arah, dah boleh simpan, dah boleh usik, dah boleh berganjak ni. Dia kata dia dah tak stay dah dekat rumah tu. Bila dia macam balik sekolah tu, dia tak akan duduk, dia akan keluar pergi ke rumah kawan-kawan dia dan sambunglah belajar ataupun lepak di rumah kawan-kawan dia. Dia dah tak stay dah lagi guys dekat rumah dia tu seorang-seorang. Dia tak berani. Jadi bila mak dia macam nak balik kerja ke, ataupun dia akan call mak dia bagi tahu kat mak dia, dia tak dekat rumah, dia dekat rumah sipulan-sipulan. Macam itulah keadaan dia sekarang guys. Mak rasa kan guys, betul lah ekstrim. Aku rasa cerita pengalaman adik Laili ni lebih seram daripada cerita mak sendiri. Mak rasa apa yang dia alami tu, mak rasa lebih mencabar dari apa yang mak pernah alami. Bagi mak kan guys, macam gangguan-gangguan yang mak pernah alami, dia lebih kepada untuk pembetulan daripada keadaan, berhati-hati dan dia suruh beringat kan. So macam adik Laili ni, mak rasa macam tak pandai macam nak kita kata nak cakap lebih-lebih. Sebab mak rasa hanya dia yang tahu dan apa sebenarnya yang apa entiti benda tu nak sampaikan. Tapi apa yang dapat acik bagi tahu dekat adik Laili, mak pesan adik kena selalu berdoa, doa selalu. Dan yang penting adik kena ada sifat berani. Berani bukan melawan, tapi berani untuk memberitahu berdepan dengan mak adik, untuk berterus terang dan ceritakan semua apa yang adik alami dekat dalam rumah adik tu. Berani bagi tahu mak, tak kiralah apa penerimaan mak lepas tu, yang penting adik bagi tahu. Benda-benda ni guys, benda-benda ni adik, dia boleh mengganggu emosi, boleh mengganggu fikiran. So mak tak nak adik dalam keadaan macam tertekan. Kalau adik dah bagi tahu mak adik, itulah dia orang kata, kepada orang yang betul lah. Adik cerita pada orang yang betul, adik bagi tahu pada orang yang sepatut-patutnya, macam mak adik tu kan. So benda ni memang kena, adik memang kena bagi tahu, okay? So berani berdepan dengan mak dan juga gangguan-gangguan macam ni, okay? Doa selalu. Adik yakin, percaya diri, solat insyaAllah. Sebagai seorang ibu, macam mak, macam korang semua ke kan, kita ni kita ni memang akan anggap benda tu macam perasaan, atau kau ni merepek lah, mengarut lah kau ni kan. Tapi
kita kena tetap bagi orang kata semangat lah, kata-kata supaya dia membantu memulihkan kembali semangat anak-anak kita ni. Lepas tu pula, kalau kita nak menidakkannya, kita kena luah, kena cakap dengan kata-kata selain daripada kita marah dia orang ni. Guys, itulah cerita Mak untuk hari ni daripada Adik Laili, bukan nama sebenar. So dia just kongsi apa yang dia rasa, itulah yang dia cerita. Takat tu lah ceritanya yang dia kongsikan dengan Mak. Jadi Mak tak beranilah nak tokok tambah. Mak just menyampaikan saja cerita Adik Laili ni. Terima kasih sekali lagi untuk Adik Laili. Sebelum tu, Cik minta maaf. Mak minta maaf kalau ada terlebih dan terkurang. Terima kasih sangat-sangat. Dan untuk korang juga. Tak selalu support. Itu je lah guys. Cerita yang Adik Laili sampaikan dekat Mak. Okey tak? Pendek sangat ke? Sorry lah. Sebab Mak ni tak pandai nak bagikan cerita tu. Jadi lebih menarik ke apa ke kan, nak tokok tambah ni tak reti. Mak ni jenis apa yang orang tu sampaikan, itulah yang Mak cuba ceritakan semula dekat korang semua. So apa-apa pun, terima kasih. Terima kasih sekali lagi, terima kasih sangat-sangat. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Kalau ada lagi kisah-kisah seram yang ada, korang kongsikan dengan Mak. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Bye-bye guys, terima kasih.